Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat menghabiskan Ramadan. Kemudian kita pun sudah pun apa dah 5 6 hari kita menyambut Syawal. Namun walaupun politik Malaysia ini dia tak kira Syawal ke Ramadan ke, sentiasa bergelombang. Macam-macam cerita kita dengar betapa kerajaan apa Madani pimpinan Anwar Ibrahim ini shaky, bergoyang-goyang, macam-macam cerita, cerita persepsi. Kemudian cerita-cerita itu juga pula diadaptasikan, ditambah cerita, ditambah garam, ditambah gula, ditambah cuka oleh pemimpin-pemimpin daripada kerajaan sendiri, daripada parti UMNO nya, pemimpin-pemimpin besar, pemimpin kecil. Bukan main lagi duk hayun cerita tentang 15 ahli parlimen, tentang 52 ahli parlimen kononnya akan menumbangkan kerajaan Madani. Saya nak bercakap di sini, asal ada pergerakan politik ke, movement ke, cuma satu nama je yang diorang akan salahkan, Tun Dr. Mahathir. Oh, kononnya Tun Dr. Mahathir yang berada di belakang 15 ahli parlimen ini. Pelik bukan? Itu cerita daripada pemimpin-pemimpin besar UMNO. Yang di sebelah PKR pula, 52 pemimpin ahli parlimen bakal meninggalkan parti masing-masing. Gerakan ini tidak lain tidak bukan mestinya dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir. Apa punya tur? Apa dalam politik Malaysia ni, apa yang berlaku ni, semua Tun Dr. Mahathir ke di belakangnya? Anwar Ibrahim tu memang kita tahulah apa benda selama 24-25 tahun sampai ke hari ini dia akan tuding jari kepada Tun Dr. Mahathir. Namun sekadar tuding jari je. Kes saman, kes saman, fitnah pun, bukti pun ke laut, ke gaung. Itulah Anwar Ibrahim. Tetapi memang kelakar bagi saya, ramai rakan-rakan tanya saya tentang komen pemimpin tertinggi UMNO, komen cakap-cakap daripada pemimpin-pemimpin PKR, semuanya menjurus kepada Tun Dr. Mahathir. Daripada UMNO kononnya 15 ahli parlimen, dalangnya di belakang cerita itu Tun Dr. Mahathir. Konon-konon lagi hebat 52 ahli parlimen, dalangnya di belakangnya itu juga Tun Dr. Mahathir. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya cukup hormati, Tun Dr. Mahathir tak buat kerja, kerja apa nama, kerja murahan ini. Itu bukan Tun Dr. Mahathir, bukan Zahid Hamidi. Tun Dr. Mahathir pun jauh ganggang, jauh baikan langit dengan bumi. Dia bukan Anwar Ibrahim. Kita tak mengalah. Sebelum ini kita dengar macam-macam cerita dengan pemimpin-pemimpin yang ada dalam kerajaan sini. Strong, formidable and convincing number. Kononnya kerajaan sudah pun jatuh daripada Anwar Ibrahim ke laut. Sebelum itu 16 September 2008, oh dia dah cukup number, kerajaan dah jatuh ke laut. Zahid Hamidi dengan 47 pertuduhan. Kenapa? Sedihnya, saya ni sedih kerana semua perkara pastinya dituding kepada Tun Dr. Mahathir. Kerana apa? Kalau nak tuding pada orang lain, pemimpin-pemimpin kecil-kecil ni, cerita tu tak hot. Nak tutup salah sendiri, nak tutup kelemahan sendiri, tuding kepada negarawan yang hebat. Cara tak langsung mereka memperakui bahawa Tun Dr. Mahathir adalah gergasi negarawan yang cukup hebat.
Tun tak buat kerja bodoh macam tu, Tun tak buat kerja yang tidak berprinsip, Tun takkan buat kerja yang tidak bermaruah seperti mana tuduhan liar pemimpin-pemimpin yang agak akal pendek cakap sembrono tanpa asas, tanpa bukti. Tun kalah dalam pilihan raya. Gentleman yang menerima kekalahan dengan hati terbuka, namun perjuangannya tidak bertitik notah kepada kekalahan PRU15. Dia buat kerja dia seperti biasa. Tak ada makna, tidak ada maksa dia nak buat kerja move langkah Sheraton ke, langkah apakah, langkah Kajang ke, langkah Sabah ke. Itu bukanlah Tun. Nak pi tuduh orang lain tu, kalau tuduh Anwar itu dalang dalam satu-satu nak jatuhkan kerajaan-kerajaan mana, anda rasa penyokong-penyokong PKR terima tak? Mungkin tak terima. Bagi mereka, Anwar Ibrahim cukup berprinsip. Apatah lagi seorang negarawan yang dihormati dunia antarabangsa seperti Tun tidak akan sesekali menjadi dalang mana-mana pintu belakang. Itu Tun tak buat. Kerja pintu belakang ni Tun tak buat. Kerja pintu belakang, kerja main belakang ke apa saja belakang, Tun tak buat. Tun bercakap, dia akan bercakap depan-depan. Dia nak kritik, dia berkritik depan-depan. Dia nak tomah, dia akan tomah depan-depan. Itulah Tun. Dr. Mahathir, insan yang cukup hebat, yang masih lagi kekal relevan sehingga kini. Jadi nasihat saya kepada pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO maupun pemimpin-pemimpin loyal buruh daripada Pakatan Harapan yang menuding jari kononnya Tun Dr. Mahathir adalah dalang dalam cubaan menjatuhkan kerajaan Madani ini, nasihat saya, cukup-cukuplah auta tu. Cukup-cukuplah auta. Carilah fakta. Anda duduk ni, mana halal, tak pernah yang jumpa Tun pun. Jadi janganlah tuduh orang sesuka hati. Namun saya yakin kebijaksanaan marhain di luar sana. Anda semua 32.7 juta rakyat Malaysia termasuk Melayu, Cina, India yang saya temui semua kata ini semua retorik drama politik pemimpin-pemimpin kerajaan yang ada sekarang. Tak ada tempat lain, tuding jari kepada Tun. Lebih mudah, lebih sensasi cerita itu. Itu saja, nak cari publicity sampah, nak cari publicity murahan. Lagi sekali saya ulang, Tun tak main pintu belakang. Yang jenis-jenis belakang Tun tak main. Okey, nak jatuhkan kerajaan kerana Tun Dr. Mahathir menjunjung tinggi rule of law, menjunjung tinggi prinsip perjuangan dan menjunjung tinggi maruah perjuangan. Jadi dia takkan buat kerja sampah macam mana politikus-politikus yang ada sekarang ini. Siang cakap lain, malam cakap lain, tengah hari cakap lain, besok pagi janji lain, petang janji lain, malam cerita lain. 10 tahun dulu cerita minyak turun, tahun lepas cerita minyak turun, kempen PRU15 minyak akan turun. Semuanya hanyalah retorik cerita untuk menyedapkan halwa telinga penyokong-penyokong mereka. Apa jadi akhirnya? Habuk pun tak ada. Tun bukan seperti mereka. Tun tidak sekali-sekali main pintu belakang. Jadi minta pada semua rakyat Malaysia, rakan-rakan saya ataupun anda semua di luar sana, saya lebih menghormati anda di luar sana kerana lebih bijak daripada politikus-politikus yang tak sedar diri sekarang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.